empat sifat Imam Ghazali kata penyakit orang baik-baik. Penyakit orang baik. Dan kalau orang jahat tak duduk dalam surah ni. Dan orang baik-baik ni. Penyakit orang baik. Satu, takabur. Ha. Kenapa dia cakap takabur? Pasal dia ada kelebihan. Dia ada kebaikan. Pakat tinggi, cakap besar sikitlah. Kalau orang pakat rendah nak cakap besar macam tak kena. Baru kerja jadi office boy 2 hari, cakap besar, MBSB ni aku nak beli ni. Macam orang tak pernah dengar sangat. Tapi bila dah dia dilantik CEO, kalau dia cakap, adalah benda yang dia boleh cakap besar, takabur. Ya. Aku naik pangkat kat sini sebab aku kerja bagus sejak dulu. Itu takabur nama dia. Itu takabur. Yang kedua, ujub. Ujub ni, rasa kita bagus. Tuan-tuan, kita selalu pergi surau, ni orang surau. Orang selalu pergi surau, dia nak pergi surau, dia tengok ada budak-budak duduk main takraw. Allah, budak-budak ni tak rasa ke nak pergi surau? Ada. Itu ujub nama dia. Itu ujub. Rasa macam pelik. Orang lain tak suka pergi surau, aku suka. Tak perasan kan? Benda kecil, benda kecil. Syaitan akan berputus asa untuk menyesatkanmu dalam perkara besar. Tapi dia akan berusaha dalam perkara-perkara kecil. Dia ada ujub. Orang perempuan yang pakai tudung, tutup, elok, pergi jalan-jalan, jumpa orang pakai seksi. Apa kita rasa? Ada orang dia ayat, okey, ayat untuk tak rasa bersalah. Rasa kesian kan kat dia, tak nak ke rasa nak, tak nak ke pakai tudung. Itu ujub. Ya. Kita tukar aje perkataan sebab nak bagi rasa kesian. Kesian tu rasa macam baik sikit. Ujub nama dia, ujub. Kalau boleh lalu tak ada rasa apa-apa, cantik. Boleh tak kita lalu tak rasa apa-apa? Dan kalau rasa nak ajak dia jadi baik, itu cerita lain. Itu cantik. Tapi bukannya kata kat dia. Okey, takabur, ujub. Yang ketiga, riak. Menunjuk-nunjuk. Tak ada orang yang miskin boleh menunjuk. Nak tunjuk apa? Orang ada motor besar pun lah, boleh pusing 2-3 kali kan. Nak menunjuk nama dia. Menunjuk. Menunjuk ni riak. Anak dapat result bagus, ramai post dalam Facebook. Contoh, saya tak, jangan kata korang. Jangan kata korang. Sebab mungkin orang tu dia, anak dia paksa, kan? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Orang kita tak tahu. Tapi bila kita post tu, apa sebenarnya kita rasa? Sebenarnya apa? Nak tunjuk kat orang? Kita tahu. Kita tak tahu pasal orang lain. Kita tak mampu nak ubah orang lain pun. Kita boleh ubah kita je. Ya. Tapi ramai di kalangan kita ni suka nak ubah orang. Bila orang buat, bab mengecam nombor satu. Dia mengomen orang nombor satu. Okey, itu riak. Yang keempat, sum'ah nama dia. Sum'ah ni dia suka cerita kat orang, nak suruh orang perasan dia bagus. Ya. Kalau dalam grup tu, dalam grup pukul 2 pagi dia WhatsApp kan, WhatsApp. Alhamdulillah dah selesai 4 rakaat tahajud. dia kena start alhamdulillah baru nampak baik. Nampak alhamdulillah tu macam ahli syurga kan. Alhamdulillah. Tapi tanya diri kita apa tujuan? Apa tu? Saya kalau orang lain buat, saya kata dia mungkin nak bagi motivasi kat kita. Tapi kalau kita buat, kita tahu apa tujuan kita. Okey, nak balik kepada cerita tadi.